Gua pikir lo jadi tamu. Taunya nanggok proyek motret juga. Ini hadiah gua buat pengantin, paket setengah harga. Setengah harga, gratis dong. Lagian lo ngapain sih? Pakai sibuk ya sama kerjaan. Ada pesta kayak begini. Lo kagak lihat apa? Nih, cewek-cewek pada berkeliaran. Kagak nafsu. Ini bikin gua tertarik. Gua mesti normal dong enggak? Normal lah, hai, ya. Normal, normal. Yuk ya. Yuk. Stres sekali lu ya. Sini deh. Kamu cantik. Maksud saya. Hei, pulang yuk. Ntar tiba-tiba kita perlu kabur tuh. Jodoh ya, ada aja yang bikin kita tabrakan terus. Keren banget sih kamu. Tapi ya. Cewek cantik kayak begitu harus didadain. Lihat nih, dia sengaja ninggalin agendanya buat gue. Artinya dia mau gue tahu soal data-datanya dia. GR di piara. Rumahnya bagus. Bagus. Ini nama cowok. Namanya Bunga, Bunga. Pakai dengerin kalau orang belum saya ngomong ya. Ngobrol dong. Pak. Hei, Pak. Loh, Pak. Mama kenapa? Mama tangannya sakit. Tadi ketusuk jarum jahit. Terus, tes. Darahnya netes. Mama ketakutan, takut kehabisan darah. Dasar mama paranoid banget deh. Biarin, waspada sama kesehatan kan penting. Lagian ada dokter kok yang ngobatin, itu dokternya. Bunga, kenalin nih dokter Rian. Dokter Rian, Bunga anak saya semata wayang. Rian. Bunga. Nah, Bapak, Ibu, permisi, saya harus kembali ke rumah sakit. Mari, Bunga. Tuh, Bunga. Dokternya baik, kan? Ganteng lagi. Dia pasti akan sering datang ke sini. Maksudnya buat jadi dokter pribadi kita? Bukan. Buat jadi mantu Mama Papa. Masa aku langsung suruh nikah sama orang aku baru kenal? Siapa yang nyuruh kamu nikah? Mama cuma ngenalin kok. Kalau kamu sudah kenal dan merasa cocok, ya bisa jadi suami kamu. Tuh kan, Ma. UUN, ujung-ujungnya nikah. Coba dulu, gak ada salahnya kan? Pilihan Mama itu gak bagus mau, loh. Gak mau, Bunga kan udah... Udah apa? Kamu udah punya pacar? Belum. Kalau gitu, gak ada masalah dong. Aku lagi jatuh cinta sama orang lain, Ma. Sama siapa? Aku juga belum kenal sama orangnya. Tapi aku udah jatuh cinta, Ma. Loh, kok bisa? Ya, halo. Kayaknya kita jodoh ya. Buktinya abis tabrakan aku bisa ngomongin kamu.
gara-gara tabrakan kita jadi jodoh kata kamu. Aku cuma mau bilang, aku cinta sama kamu. Apa kamu bilang? Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Mama. Berani-beraninya ya kamu ngomong gitu sama orang tua. Belum pernah masuk penjara ya? Kamu bilang kamu cinta sama aku. Aku juga cinta sama kamu. Halo? Halo? Oh, jadi itu laki-laki yang bikin kamu jatuh cinta? Iya, tapi kayaknya mama bikin dia takut deh tadi. Dia juga bikin mama takut. Tiba-tiba gak nanya nama, teriak-teriak aku jatuh cinta. Kalau papa kamu cemburu, mau tanggung jawab? Dia ngewakilin aku. Beliin baju buat kamu. Oh. Nanti malam ada makan malam keluarga. Kamu datang ya? Terima kasih, Iqbal. Kamu udah nenek cantik. Biar aku ntar mau kenalin nama keluarga aku. Ya, ntar kita dapat restu. Udah datang kesini. Gak apa-apa. Sebentar lagi juga Bunga datang kok. Kalian mau praktek ya? Ah, masih bisa kok. Tunggu ya. Mama. Mama. Ma, ini Iqbal yang dulu pernah telepon ke rumah, yang telepon mama terima. Oh, ini toh Iqbal yang dulu menyatakan cinta kan? Sayang, tante udah punya suami. Mama. Saya juga cinta sama tante kok. Tapi karena tante udah ngebesarin anak secantik ini dan yang sangat saya cintain tante. Aku juga cinta mas sama dia. Maaf ya, Dokter Rian, kenalin ini Iqbal. Calon menantu tante. Loh, Bu, katanya? Kita kan harus menghargai pilihan Bunga. Bagus kan? Baik, saya permisi. Saya harus kembali ke rumah sakit. Dan saya nggak akan kemari lagi. Permisi. Maaf tante, saya juga harus permisi dulu. Besok malam ada makan malam di rumah saya. Kalau bisa, om, tante, sama Bunga datang juga. Biar sekalian kenalan. Boleh, boleh. Tante pasti datang. Saya permisi dulu tante. Ya. Ini sayang.
Iqbal beliin aku baju, Ma. Buat acara besok malam. Iqbal pengen kamu pakai baju irit bahan kayak gini. Enggak lah, Ma. Iqbal beliin aku baju ini karena bahan bajunya bagus. Tapi seksi banget. Tenang deh, Ma. Bisa dimodifikasi kok. Begini sih, rapian kan sedikit. Ya. Aduh, mama lupa pakai perhiasan. Nggak usah pakai juga nggak apa-apa, Ma. Harus dong, kan biar kelihatan cantik. Kan mau mengucap lo, ya? Pakai baju yang gue beliin kemarin. Loh, ini baju yang kamu beliin kemarin. Bukan, aku beliin rok terusan yang sopan kok. Bukan ini, swear deh. Iya deh, aku udah duga kalau kamu gak suka aku pakai ini. Makanya Bunga bawa baju serep sopan dan rapi. Ini tante bawain. Ya udah, kamu gantinya di kamar aku aja. Pintu kedua sebelah kanan ada tulisan Iqbal. Mari masuk, Om, Tante. Ya. Iqbal, kamu undang Robby? Enggak, mah. Dia aja ngecentilan. Silakan minum. Lu bisa gak ganggu acara gue? Lu kalau mau makan gratis, ntar gue traktir. Tapi sekarang lu pulang. Yek. Sewot lu. Kerok ini anaknya. Ma, terus aku disuruh pose sama Iqbal gitu di foto kan. Suruh foto-foto kayak begini. Terus saya suruh senyum. Aku gak bisa senyum, tau gak sih, Ma? Terus suruh gaya begini. Sayang, kamu mana aja sih? Hah? Jawab dong, kamu inget gak waktu aku foto sama kamu? Suruh gaya-gaya begini, aku gak bisa gaya. Yuna, kita pulang, Yuna. Sas aku. Maaf, Bu. Sepertinya kami harus pulang. Permisi. Ma, aku nganterin mereka pergi dulu ya. Aku biarkan anakku berhubungan dengan perempuan itu. Saya akui, kamu memang cantik. Tapi dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat kamu tidak secantik wajah kamu. Kalau maksud tante, ini tentang acara yang kemarin? Bukan hanya kemarin. Ini menyangkut masa depan anak saya. Saya tidak mau anak saya berhubungan dengan perempuan seperti kamu. Maaf, Tante. Tapi saya pikir... Saya tidak perlu pikiran kamu. Saya hanya ingin kamu pergi dari kehidupan anak saya. Baik, Tante. Kalau itu yang Tante mau, saya terima. Saya akan pergi dari Iqbal. Permisi, Tante. Selamat malam. Ma, aku gak mau putus sama Bunga. Bunga tuh gak sedek yang mama pikir kok. Kamu jangan melawan mama, Iqbal. Enggak. Aku udah ngambil keputusan sendiri. Aku mau sama Bunga. Selamanya.
mau Bunga jadi istri aku. Kamu serius? Serius. Terus nama kamu gimana? Ini hidup aku, dan aku milihnya sama kamu. Lagi pula, kamu kan maunya sama aku. Keren banget sih kamu. Iya kan, berko aja deh. Kamu tuh yang udah kebelet tau gak sih? Kamu tuh. Gimana anak saya, Dok? Iqbal selamat. Alhamdulillah. Tapi saraf kakinya kena. Dan besar kemungkinan dia akan menggunakan kursi roda untuk selamanya. Apa, Dokter? Kabar ini biar saya yang bilang ke dia besok, Ibu. Saya permisi dulu. Iya. Saya basa-basi kamu. Gara-gara kamu anak saya susah. Malam kamu mana sih? Aku kangen. Aku datang kok ke sini. Tapi aku nangis terus. Berabe kan kalau kamu ikut nangis gara-gara ngeliat aku nangis? Nggak nangis dong. Pokoknya aku janji, setelah aku sembuh, aku akan ajak kamu boncengan motor. Aku mau ngebut. Tapi tenang, aku minta diajarin sama pembalap motor cross. Hey, Dok. Aku baru bilang sama Bunga, kalau aku sembuh, aku mau ngajakin dia boncengan motor lagi. Dok, gimana? Kapan aku bisa keluar? Aku udah pengen lari-lari sama jalan-jalan nih. Mas Iqbal, setelah kejadian ini, Mas Iqbal akan memerlukan kursi roda untuk selamanya. Iqbal, dari siang kamu duduk di sini terus. Sebentar lagi hujan, nak. Masuk yuk. Bisa ngajak kamu jalan-jalan lagi, Bunga. Aku bisa ajak kamu jalan-jalan. Kamu mau kemana? Dari dulu sih, aku selalu suka main hujan. Kayak waktu aku masih kecil. Kesehatan kamu gimana? Kalau sakit, aku tinggal minum obat. Tapi sekarang tolong dong, bawa aku ke tengah hujan. Thank you.
siap tinggalin kenangan lama? Siap jalanin hidup baru? Jangan bilang nyokap bokap gue. Tadinya mereka tuh curiga kalau gue pergi karena pengen ngelupain Iqbal. Tapi ada mereka percaya gue di sini karena gue terima tawaran kerja dari lo. Ya? Iya. Mas Rama, Bunga udah dateng? Wah, halo Bunga. Hai. Oh iya, aku baru aja beli kue. Biasa, buat nyambut tamu jauh, sekalian buat Mala. Dia kan doyan banget tuh kue. Doyan makan lagi, lihat aja badannya tuh. Udah kayak, wah gemuk banget, lihat aja perut tuh. Tuh lihat tuh perutnya. Bener kan kamu doyan makan kan? Jangan bilang-bilang gitu, kue ada Bunga. Kamu doyan banget, tapi aku mau. Kamu mau. Iya, udah. Aku malu. Gemuk. Jangan tuh, kamu doyan makan tuh. Itu sama dia bilang sama gue, dong. Badan kamu kayak gitu. Kamu jangan tahu. Iya, tapi gak kayak gitu. Kayaknya kita ngingetin dia sama mantan pacarnya deh, Mas. Jadi lo masih belum tahu mau ngapain selama di sini? Ya belum lah, gue kan kesini tanpa rencana. Tapi lo mesti cari banyak kegiatan. Kalau nggak gitu, nanti pikiran lo melayang ke dia terus lagi. Iya sih. Wah, kebeneran nih. Aku bawa kabar bagus nih, dengerin ya. Tadi temen kasih informasi, ada buka lowongan. Nah, ini kayaknya cocok nih buat Bunga nih. Gimana tuh? Ambil aja Bunga, bagus tuh. Aduh, kalian tuh baik banget ya sama aku. Thank you banget loh. Oh, siapa dulu? Rama sama Mala. Oh iya, tapi kalau udah keterima kerja, jangan lupa ya, tebar pesona. Siapa tahu di kantor baru ada cowok yang... Aduh, apa ya? Kantor apa biro jodoh sih? Kayaknya dua-duanya deh. Sama aja tuh. Kalian tuh ya, aduh... Saya Bunga, Mbak. Saya datang untuk wawancara kerja. Oh, iya, Bunga. Silakan. Terima kasih. Bang, 2 bulan dia nggak kerja, Bang. 2 bulan, bayangin, Bang. Saya paling nggak bisa kerja dengan orang seperti itu. Nggak bisa. Iya. Tolong urus surat PHK-nya, ya. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Ya. Saya Bunga yang dipanggil untuk wawancara kerja. Oh iya, iya. Maaf tadi saya lagi kesal dengan seseorang. It's okay. Silahkan. Sepertinya saya nggak menemukan file kamu ini. Tapi it's okay, saya bisa seorang cari. Bisa berdiri? Saya harus lihat postur tubuh kamu. Maaf, Pak. Maksud Bapak apa? Postur? Posisi tubuh kamu, saya harus lihat apakah Anda memiliki daya tarik yang menarik, seksi untuk adegan ini. Maaf, Pak. Kayaknya keseksian nggak ada hubungannya sama pekerjaan ini. Kamu tolak perintah saya. Kamu tahu nggak, kantor ini milik saya. Ya? Dan saya tahu apa yang saya butuhkan di sini. Pak, jangan mentang-mentang Bapak yang punya kantor ini, Bapak bisa seenaknya bikin kriteria masuk kerja. Setahu saya, yang diperlukan sekretaris itu keterampilan perkantoran, bukan body. Permisi. Maafin saya tadi. Maafin ya. Saya Johan. Udah tahu, Pak Johan yang punya kantor di sini kan? Bagus. Kamu harus tahu banyak mengenai kantor ini. Karena mulai besok, kamu kerja di sini. Maaf, Pak. Saya tetap nggak mau kalau soal body saya... Oh iya, body ya. Yeah. Sorry. Tadi salah saya. Saya pikir kamu melamar jadi model kami. Tapi ternyata sebagai sekretaris. Sorry, itu salah saya.
Maaf pak, saya nggak bermaksud kasar tadi. Saya cuma bela diri. Oh, it's okay. Itu bagus. Saya suka orang yang punya prinsip. Dan saya lihat CV kamu itu sangat bagus sekali. Ya udah, kamu menghadap HRD untuk nego gaji. Karena mulai besok, kamu kerja di sini. Ya? Oke. Okay. Good luck. Tapi itu hasil maksimal mereka, pak. Perjanjiannya kan? Perjanjiannya harus bagus. Harus bagus. Kan bisa bagus hasilnya. Mereka nggak akan mau menangani lagi, pak. Sudah 3 kali ngulang. Mereka nggak akan ngulang kalau sesuai pesanan, oke? Okay? Jangan diubah seenaknya, ini masalah klien, penting sekali, ya? Baik, pak. Ada apa? Makarya minta tanda tangan bapak. Katanya pagi ini bapak janji akan udah dikirim. Iya, iya. Oke. Okay. Urus reparasi itu, cari bagaimana terserah kamu. Yang penting klien senang, ya? Baik, pak. Ada lagi? Siang ini ditunggu konfirmasi pitching-nya ke PT Astri Duta. Lalu jam 2 nanti Bapak ada meeting dengan PT Pancawarna. Oke, batalin semuanya ya. Oke, tapi ada satu yang nggak bisa dibatalin, Pak. Apa tuh? Undangan makan malam bersama dirut utama PT Adi Luhung Adigung. Ini klien kelas 1, Pak. Ini yang mendingan daripada kamu ribut-ribut, mendingan kamu kasih saran. Oke, saya lagi pusing. Saya nggak bisa datang ke undangan itu. Nggak bisa saya. Kirim orang aja, Pak. Siapa? Oh, kamu aja bagaimana? Saya? Ya. Loh, maaf pak, saya nggak bisa. Loh, ini perintah. Maaf pak, saya nggak bisa. Saya mendingan kerja lembur di kantor daripada mesti ke undangan makan malam itu. Ke ruang saya, saya mau bicara sama. Saya kecewa sama kamu. Kecewa banget. Karena apa? Kamu bantah perintah saya. Apa alasan kamu? Pak, saya ini sekretaris. Yang undang bapak itu direktur utama. Masa bapak nggak datang, malah ngirim sekretaris? Apa pendapat Pak Dirut? Bapak nggak ngormatin dia? Atau bapak nyoba nyogok dia dengan perempuan? Oh, jadi kamu pikir saya punya rencana buruk gitu? Iya. Kamu tau nggak? Saya orangnya baik. Ini berarti kamu tidak percaya dengan atasan. Oleh karena itu, kamu tidak patah kerja di sini. Loh, kok jadi begini, Pak? Oh iya. Hari ini juga kamu ajukan surat pengunduran diri. Ya? Depan rumah lo nih. Ya ampun Bunga, gue lupa ninggalin kunci. Sekarang gue sama Mas Rama lagi di Bandung. Hah? Di Bandung? Yang benar? Benar. Mas Rama dapat itu, apa namanya, dapat voucher nginep di Hotel Bintang 4 gratis di Bandung. Iya, tapi terus gue gimana dong? Aduh gimana ya? Gini aja deh. Lo kan punya teman-teman kantor. Lo nginep aja di tempat mereka. Ya, tapi kan Mal, halo? 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 Halo, Bunga? Mala? Fokus ya? Baterai aku habis, Mas. Duh, gimana ya Bunga nginepnya? Kamu ngapain malam di luar? Ada sedikit miskomunikasi. Saya nggak bisa pulang ke rumah. Soalnya kuncinya ke bawah orang rumah sampai Bandung. Oh gitu. Tapi kenapa kamu kesini? Saya pendatang di kota ini, Pak. Saya nggak punya teman atau saudara di sini. Saya juga nggak bawa nomor-nomor anak-anak kantor.
yang saya bawa hanya nomor dan alamat Bapak sebagai bos saya. Maksud saya mantan bos. Iya. Ayo masuk. Oh ya Pak, saya tahu Bapak sebenarnya orang baik loh Pak. Seperti yang Bapak bilang sendiri. Jadi. Ya, masuk. Bu, ada temennya Johan. Dia lagi sial hari ini Bu. Orang rumahnya lagi jalan-jalan ke Bandung dan dia nggak tinggal kunci. Padahal dia orang baru di kota ini. Saya baik. Saya ibunya Johan. Bunga, kamu boleh menginap di sini. Ada kamar kosong kok. Sekarang kamu cuci muka. Nanti ibu siapkan handuk dan baju ganti. Makasih, Ibu. Johan, kamu punya teman dekat secantik dia. Sudah pernah cerita sama ibu. Bu, dia bukan teman dekat saya, Bu. Dia sekretaris saya. Hari ini saya minta dia mengajukan surat pengunduran diri. Coba Bu bayangin. Saya minta dia wakilkan saya untuk makan malam bersama Dirut Adigung. Ditolak sama dia, Bu. Coba Bu bayangin. Itu benar loh. Masa Dirut dikirimin sekretaris? Level dan kedudukannya juga berbeda. Memangnya kamu mau disangka sama Dirut bawain perempuan? Kok ibu ngomongnya sama sih seperti Bunga? Ya iya, ibu kan mantan sekretaris Dirut. Johan. Oh iya, tadi kamu bilang bikin surat untuk pengunduran diri. Apa dia bikin tuh? Ya pastilah Bu, kan saya yang suruh. Betul-betul profesional. Dan dia baik sekali. Ibu suka dia, Johan. Dan ibu lihat dari tatapan dan pandangan mata kamu mengatakan kalau kamu senang kan sama dia? Iya kan? Iya, Johan ngaku deh. Tapi ingat, Bu. Jangan bilang sama dia. Malu, Bu, ya. Tidaklah Johan, soal rahasia ibu pegang dengan baik. Itu baru ibu Johan. Aduh anak ibu. Bunga, ini kamar tamu. Wah, enak sekali ya suasananya ibu. Itu foto kami, foto keluarga kami 30 tahun yang lalu. Johan masih kecil, bapaknya Johan sudah meninggal dunia. Dan yang itu, yang perempuan, adiknya Johan. Dia sekarang tinggal sama suaminya karena dia sudah menikah. Saya jadi ingat keluarga saya di kampung, Bu. Saya kangen banget sama mereka. Kalau kamu kangen sama keluarga kamu, sering-sering main ke sini ya. Anggap saja ibu ini ibu kamu. Makasih, Bu. Puisi di buku ini bagus-bagus banget, Bu. Bunga, semuanya itu Johan yang menulis. Oh ya, ini sudah malam. Sekarang kamu tidur ya.
Ibu juga mau tidur, sudah ngantuk. Bantal sama selimut sudah ibu sediakan. Kamu tidur ya. Terima kasih, Bu. Johan? Pak Johan? Kok tengah malam begini masih di sini? Hujan loh, Pak. Nanti sakit. Saya susah tidur. Kalau melihat hujan deras seperti ini. Kenapa, Pak? Saya selalu teringat kepada waktu yang sangat-sangat berharga dalam hidup saya. Begini ceritanya. Waktu kuliah, saya bertemu seorang gadis cantik bernama Salma. Saya Johan. Salma itu juara tenis satu universitas. Dia menggeser saya yang pada saat itu saya menjadi tenis yang sangat-sangat hebat di kampus. Dia juga membuat saya sangat jatuh hati, jatuh cinta sama dia. Setelah pacaran 2 tahun, kami sepakat untuk menikah. Rencananya kami menikah setelah lulus kuliah. Suatu hari, Salma bertanding tenis. Dan tiba-tiba sekali, dia kolaps. Saya takut sekali. Dan saya baru tahu kalau dia mengidap kanker otak. Dia gak pernah memberitahu saya. Karena dia takut kalau saya larang dia main tenis. Dan dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter berkata, sudah tidak mungkin lagi. Sudah menyerah. Saya sedih sekali. Terus Salma berbisik pada saya. Dia pengen meninggal di lapangan tenis. Lalu saya langsung membawa dia ke lapangan tenis pada malam itu juga. Saya ingin memenuhi permintaan dia yang terakhir kali. Thank you.
meninggal di pelukan saya. Meninggal di pelukan saya pada malam itu. Di tengah-tengah hujan yang sangat deras sekali. Saya ikut sedih dengar cerita Bapak. Tapi kesedihan jangan dipiara, Pak. Kalau terus-terusan dipikirin, nanti kita jadi antipati sama orang lain. Sebaiknya Bapak tidur sekarang. Udah lewat tengah malam. Hujannya juga udah berhenti. Iya. Hujannya udah berhenti. Ada titip pesan, kamu hari ini harus ke kantor untuk mempersiapkan apa surat-surat pengunduran diri, ya? Surat pengunduran diri? Ya udah ibu, aku pamit dulu ya. Baik. Hati-hati ya. Masuk. Nyuruh saya ngurus surat pengunduran diri. Kan saya udah taruh di meja Bapak kemarin sore. Oh, ini? Betul. Sorry ya. Kemarin saya agak kasar sama kamu. Saya baru sadar kalau kamu nolak makan malam bersama Diro Adigung itu alasan tepat sekali. Saya minta maaf. Dan ini pertama kalinya saya mencabut kata-kata saya. Kamu boleh bekerja di sini lagi. Kok bengong? Ini serius. Dan ini satu lagi aturan kerja di sini. Baca ya. Kalau bos bicara kasar, abaikan kekasarannya, simak inti kemarahannya. Lalu lanjutkan bekerjanya. Selamat bekerja. Jatuh cinta sama dia. Saya mau konfirmasi, nanti jam 4 Bapak ada meeting sama Dirut PT Adigung, Pak. Dia jatuh cinta gak ya sama saya? Pak. Kamu jatuh cinta sama saya gak? Apa? Itu copywriting iklannya pas gak ya? Meeting jam 4, Pak, sama Dirut PT Adigung. Johan, kecilin TV-nya. Johan. Johan, ada telepon dari Bunga. Hah? Gimana, Bu? Kalau dibilang Bunga saja tuh, baru deh. Sadar. Ibu senang melihat kamu tersenyum, Johan. Sudah lama kamu tidak seperti ini. Johan, kamu ingat sama dia ya? Wah, kamu pasti lagi jatuh cinta. Sudahlah, pokoknya ibu mendukung kamu. Gini, Bu. Masalahnya dia nggak jelas asal-usul, Bu. Ya, paling tidak pendekatan lah, Johan. Ibu akan berusaha untuk yang terbaik buat kamu. Thank you.
Bunga. Ibu setiap sebulan sekali selalu ke toko bunga ini. Ya, membeli bunga-bunga ini untuk di kamar Johan supaya kelihatan cantik. Johan selalu bercerita tentang kamu. Punya selera yang tinggi. Makanya sekarang terserah sama kamu. Pilihkan bunga-bunga yang cantik buat di kamar Johan. Tante bisa aja deh. Oh ya, bagaimana menurut kamu tentang Johan? Dia orangnya keras kepala banget, tapi dia gak malu untuk mengakui kesalahannya. Dia juga penuh dengan tanggung jawab. Secara keseluruhan, dia orangnya baik sih, Ibu. Bagaimana? Cocok tidak untuk menjadi pendamping kamu? Loh, kok malu-malu? Seperti Johan saja, untuk mengungkapkan rasa cinta, tidak usah malu-malu sama ibu. Bagaimana? Kamu menerima cinta Johan? Ibu sangat bersyukur kalau kamu menerima cintanya. Karena memang gadis seperti kamu yang ibu idam-idamkan. Makasih pak, kaki saya emang lemah. Maklum, saya udah setahun pakai kursi roda. Oh, kecelakaan? Iya pak, kata dokter saya cacat seumur hidup, tapi saya gak percaya. Saya terapi selama setahun di Bandung. Saya bisa berhasil pak, walaupun masih gemeteran sih. Hebat sekali. Keinginan yang kuat yang patut diacungin jempol kamu. Iya, saya kesini untuk terapi pak. Biar kaki saya tambah kuat. Oh, kamu dari luar kota? Iya. Nama saya Iqbal. Saya Johan. Waduh. Makasih banget nih. Baru kenal udah ditraktir. Oh, ya enggak apa-apa. Soalnya saya jarang menemukan orang punya pengalaman seperti Anda ini. Kecelakaan, putus cinta. Wah, pokoknya banyak deh yang harus saya belajar dari Anda, terutama soal cinta itu. Oh ya? Iya, sama seperti Anda. Saya udah lama nggak jatuh cinta. Tapi sekarang saya sedang jatuh cinta dengan seorang gadis. Tapi masalahnya, saya nggak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan itu. Kalau itu sih soal gampang. Mau tahu? Gimana? Ya kan? Betul juga. Iya, akan saya coba itu. Thank you.
cinta kamu. Pak Johan, sinyalnya jelek banget deh nih, Pak. Halo? Lagi penting-penting begini sinyalnya jelek. Kebiasaan ya. Udah tenang aja. Makannya dulu. Han, makasih ya udah nganterin gue ke rumah sakit. Oh, gak apa-apa. Gue mau beli obat buat nyokap. Apalagi dia udah ngundang cewek pujaan gue untuk makan siang di rumah gue. Nyokap gue bisa aja bujuk dia tuh. Aduh, lo ngomongin cewek pujaan lo. Gue jadi kangen sama mantan pacar gue. Kita udah gak kontak hampir setahun. Ya telepon aja. Ya telepon. Iya. Halo. Halo sayang. Aduh, aku kangen banget sama kamu. Aku tuh masih cinta sama kamu. Ini suara Iqbal ya? Tante? Iqbal, ini suara Tante. Bukan suara Bunga. Aduh, sorry Tante. Bunga sekarang udah gak tinggal di sini lagi, Iqbal. Dia tinggal di Jakarta, di rumah Mala. Saya di Jakarta nih, Tante. Kalau gitu, kamu coba aja ke sana. Alamatnya Jalan Kura-Kura nomor 5. Ya, kasih, Tante. Gimana? Bisa gak? Dia udah gak tinggal di sana lagi. Oh, ya udah nggak usah dipikirin. Ini aja ya, sekarang lu ikut gua ke rumah gua. Ntar gua kenal sama cewek pujaan gua. Gimana? Ya udah, tapi gua harus ngelarin urusan gua dulu ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku juga mau mampir ke kantor sebentar. Ya, oke? Okay. Sini khusus untuk nyari kamu. Halo? Ya, Ibu Wida? Oh, Bunga, jadi makan siang di rumah Ibu ya? Iya, jadi, Bu. Oh, kalau gitu Ibu tunggu ya. Oke, bye-bye. Bunga, aku masih cinta sama kamu. Iqbal, kalau kamu cinta, kenapa kamu dulu usir aku? Kenapa kamu reject semua telepon dari aku? Kenapa kamu gak biarin aku, gak izinin aku bantu kamu untuk bikin kamu sembuh? Itu namanya cinta. Aku ada acara siang ini, Iqbal. Ini mungkin tentang jodoh aku. Sebaiknya kamu pergi aja.
Hah? Bentar aja. Oke, yuk. Gimana? Hah? Ah, ini dia cewek pujaan gue. Ada tamu. Bunga, sini. Johan, siapa ini? Ini Bu Iqbal, teman kuliah saya waktu di Malang. Oh, Iqbal. Iqbal, berarti kamu adalah kawan Johan pertama yang mengetahui kabar gembira ini. Ya kan, Bunga? Kabar gembira apa? Ibu tadi sudah ngobrol sama Bunga. Katanya Bunga mau menikah sama Johan. Malah hari dan tanggalnya juga dia serahkan semua pada Johan. Ya kan, Bunga? Bener, Bunga? Iya. Saya cinta banget sama kamu, sayang. Maaf, Tante. Saya harus permisi dulu. Soalnya saya ada urusan yang saya harus kelarin. Iqbal, kok terburu-buru sekali? Iqbal, ntar aja pulangnya. Kita lagi bahagia sekali ini, ya kan? Nah, gue ikut seneng kok. Tapi gue harus pergi dulu. Oke. Aja. Iya, lu janji jam berapa, datang jam berapa? Iya, gue mesti mastiin kalau si Bunga dateng, ya kan? Gue perlu bantuan lu nih. Gue mau lu jadi panitia pernikahan gue, mau gak? Ayolah, bantuin gue. Iya, pasti. Gue bakal buatin lu pernikahan yang bagus banget. Tapi, sekarang gue harus bikin konsep dulu, ya. Ntar gue telepon ya. Pokoknya, tenang aja. Pokoknya buat lo yang terbaik deh. Thank you, man. Yuk. Pengen banget ngasih kamu sesuatu, tapi sekarang aku lagi pas-pasan. Licik banget kamu. Kalau kamu mikir aku cuma menghargai uang atau barang. Aku mau kasih kamu hadiah yang aku udah janjiin sejak tahun lalu. Aku mau ajak kamu boncengan motor. Kamu akan terus ingat kalau kamu pernah punya orang yang selalu menuhin janjinya. Thank you.
Bim saya selamatkan. Dia harus sembuh, Dok. Saya takut kehilangan dia lagi. Tenang, Mbak. Permisi. Siapin kamar untuk kalian di hotel bintang 4 plus plus, oke? Okay? So selamat menikmati ya. Thanks bro. Thank you. Semoga lo cepet nyusul. Thank you. Cukup nggak? Makasih ya John. All the best bro ya.